Sejumlah menteri yang dipanggil Presiden Joko Widodo diantaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Presiden memanggil para menteri tersebut untuk melihat bagaimana mereka menerjemahkan setiap instruksi Presiden. Enggak ngomong gitu. Saya cuma laporin habitat itu. Rekoleksian terkait ujangan-ujangan sih dikasih presiden untuk jalannya kementerian. Enggak ada. Itu masa yang soal kemarin itu soal mungkin Pak tol perpanjangan. Muka saya kan kelihatan kalau saya berarti aman ya Pak ya? Bukan, kalau saya bohong kan pasti kelihatan. Enggak ada. Saya benar-benar cuma ngelaporin itu. Tidak hanya perkembangan, beliau ikuti perkembangan saya bekerja, kelihatannya sudah jalan. Saya pikir tidak evaluasi, hanya meminta saya untuk melibatkan masyarakat aja dalam mensukseskan program-program kita. Presiden belum melihat belum ada melibatkan masyarakat? Sudah saya jelaskan, kita sudah ini buat saya hanya tinggal melaporkan Presiden bahwa selamanya sudah kita libatkan, kita punya deputi pasir partisipasi masyarakat yang sudah mulai bergerak. Enggak ada. Ada pembahasan-pembahasan lain? Enggak. Semacam kayak kinerja kementerian gitu. Khusus daging. Beliau mengharapkan khusus Jabodetabek kita menstabilkan.